wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang contoh makanan halal, antara lain yaitu dimsum. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 100 gram ayam filet, kulit dimsum yang sudah jadi, 1 saset lada bubuk, 2 saset bumbu bawang putih, 3 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak ijen, 1 sendok makan kecap asin, 2 telur, daun bawang iris, 3 buah wortel diparut, garam secukupnya, penyedap secukupnya, kaldu jamur, gula secukupnya. Cara membuatnya, giling daging ayam, masukkan semua bahan jadi satu, terus aduk hingga merata. Ambil kulit dimsum, masukkan adonan ke kulit dimsum, bentuk sesuai selera, terus kukus sampai matang, siap disajikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimsumnya ya.